Perjalanan membawaku bertemu dengan mereka. Yah, takdir membuatku bisa berada di sini, bertemu dengan anak-anak manis yang kini menjadi muridku. Mereka adalah muridku yang bersekolah di SMP YPK Ansus. Ini adalah awal perjalananku tiba di Kampung Ansus, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Berlayar dari Biak selama 12 jam lebih menghantarkanku dan rekan tiba di Serui. Beberapa hari kemudian, kami mengarungi Lautan Biru menuju Ansus. Antara susah dan senang, begitu kata masyarakat mengenai Kampung Ansus. Namun, bagiku, Ansus itu antara suka dan senang. Aku suka menjadi penghuni Ansus dan berharap bisa selalu senang selama ada di sini. Aku yang dulu takut dengan ombak air, kini mulai bersahabat dengan ombak. Bagaimana tidak, kemana-mana, kami harus bertemu ombak naik perahu. Sebenarnya, ada akses jalan yang bisa dilalui dengan jalan kaki. Namun, kondisi jembatan terbilang sudah cukup parah untuk dilalui. Murid-murid SMP YPK Ansus jumlahnya tidaklah sedikit. Ada 258 siswa yang aktif mengikuti proses belajar mengajar di FLC SMP Ansus. Dari sekian banyak siswa, yang rajin datang ke sekolah hanyalah setengah dari keseluruhan jumlah siswa. Siswa yang jarang sekolah ini biasanya hanya datang saat ujian berlangsung. Inilah yang menjadi tugas kami. Aku tahu bahwa perubahan itu butuh proses. Proses setiap orang itu pun berbeda. Namun, aku percaya akan satu hal. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Untuk itu, aku selalu tak jemu-jemu mengingatkan anak-anak untuk rajin datang ke sekolah dan juga rajin belajar. Selagi tubuh masih sehat, ayolah datang ke sekolah, ujarku ketika mengingatkan mereka. Bersyukur ada perubahan kecil dari mereka. Beberapa anak yang dulunya jarang sekolah, kini sudah mulai rajin bersekolah. Kami pun tetap berjuang untuk membawa perubahan demi perubahan. Aku, Esra Triani Sregar, seorang pemuda pembawa perubahan dari Tanah Batak, Sumatera, akan terus berkarya demi Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di SMP Ansus, Yapen Barat, Papua. Helping people live a better life.